Kenapa, Vincent? Karena rame sekali di Studio Today Show. Yang kuning-kuning dari PNJ. Dan juga yang biru-biru tua barengan saya dari Bintaro Anak-Anak Star. Oke, okay, ini mungkin kapan-kapan kan anak-anak kampus melulu yang kesini ya. Kapan-kapan Tonight Show yang nyamperin ke kampus-kampus. Oh iya benar. Ya. Iya. Nanti kampus nanti kita nonton mereka show gitu kan. Ngapain? Mereka show ngapain? Ya, maksudnya ngasih pendidikan apa gitu. Oh iya, iya. Tapi nanti ya, siapa tahu kita bisa bekerja sama, kita datang ke PNJ, kita datang ke Mercu Buana, ke STAN, kita bikin roadshow. Roadshow. Kampus to kampus. Tonight Show goes to kampus. Yes. Bareng bandnya yang luar biasa dong. My Own Music, the best band in the world. Wow. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya personal-personal dari My Own Music kita. Ya. Ini ada yang, ini orang-orang terpilih, orang-orang terkenal loh. Benar. Gitarisnya dari The Art of Three bandnya. Ah, ada Felix. Dan bareng ngiringin Lala Carmela juga. Iya, tadi ya. Ini juga Epe sama Larry itu dulu bekas Wong Pitu. Gitarisnya sama Epe, iya. Bang Parlin sering banget. Bang Parlin yang main. Oh, dia sering ikut di beberapa acara kenegaraan. Betul. Bukan. Hey, bukan. Salah gambar, Parlin yang itu tuh. Nah, ini. Nah, sebelahnya Ius juga Ius. Kenal. Ius juga tergabung di band-band dia, semua. Bukan, dia pernah ikut rombongan sirkus. Lo enggak ngerti. Main trompet buat sirkus. Main sirkus. Ya enggak tahu tanya dia dong. Ya, pakai sepeda kecil enggak, Ius? Oke, boleh tepuk tangan sekali buat My Own Music. My Own Music. Basisnya Dika. Kenalnya tuh dong, Ius, ya kan? Parlin, Simanung Kalit. Itu Jehan, sama Ape juga. Orang-orang terpilih, gak sembarangan loh. Vokalisnya Ferdiam Epe. Oh, siapa mereka? Itu Buangan. Mereka juga terkenal, Vincent. Vincent. Desta. Ngomong-ngomong, tadi kan dibuka dengan sangat manis sekali. Yes. Oleh gitaris kita si Ferry dan... Felix. Siapa? Oh iya. Gitaris sendiri lupa namanya. Felix, ya kan? Yeah. Sama Lala Carmela berdua luar biasa. Kita undang aja Lala ngobrol-ngobrol. Yes, welcome. Lala Carmela. Kali Lala Carmela ini. Cantik sekali. Lala. Lala apa kabar, Lala? Oke, ngomong-ngomong gini, kalau Lala sendiri ya, udah berapa? Waktu itu pernah kesini juga ya, udah ya. Benerin karpet aja gaya banget. Biar smooth, biar gak kelihatan gitu loh. Kelihatan kayak ngobrol aja santai. Lala, lagi ada project album terbaru kah? Kayaknya lagi on progress nih. Yes. Di studio? Iya, jadi lagi sekarang produser aku Widi Malik. Ya, jadi sekarang lagi ngegarap album kembali. Bojo ikutan enggak? Hah? Lakimu ikutan enggak? Ngisi emang apa? Siapa lakinya? Yang kemarin. Ini acara gosip apa gimana sih? Si Petra. Ikutan enggak? Enggak. Bantuin atau enggak ya? Oh, dia produsernya Widi. Iya. Udah ini jalan berapa persen? Udah ya 50 adalah. 50%. Karena emang di dalam albumnya enggak emang lagunya aku cuman kayaknya cuma 6 lagu aja deh. Oh. Tapi ini album ya. Mini, iya segini nih. Kecil. Gak jadi deh. Dari tadi mau nanya, dipotong lu. Ini juga katanya ada keterlibatan Ernest Prakarsa ya? Di albumnya, di albumnya sih enggak. Itu terus apa dia? Dia apa? Soalnya gak bisa nyanyi, jadi gak gue libatin. Dia ngapain? Film. Film. Di film. Oh, judulnya itu ya, apa? Filmnya Ernest itu ya? Iya, judulnya Ngenes. Judulnya Ngenes. Ngenes the Movie. Yes. Lala keterlibatannya di film ini main juga kah atau mengisi tim song, soundtrack dan lain-lain? Main sebagai istrinya. Oh, sebagai istrinya. Iya. Oh. Istrinya. Udah ada trailernya. Oh, oke. Okay. Kita lihat ini dia trailernya. Jadi lu masih pengen nyari jodoh pribumi? Ya masih lah. Tuh. Melihat indahnya dunia dengan empat mata. Kamu udah disunat. Apa? Kayaknya bagus. Kamu kelihatan tua pakai ini. Ini gimana?
Aku gak mau antar, kita kayak kapal-kapal yang suka kembaran gitu loh. Oke, ini ya. Udahan, kamu tunggu aja di mobil. Kamu bikin lama tau gak? Aku yang bikin lama. Tuh! Wow. Ini filmnya bercerita soal apa, garis besarnya lah? Garis besarnya tentang Ernest aja, ini kan narsis dari tuh. Dari bukunya dia itu ya? Iya. Oh, terus akan tayang di bioskop tanggal? Akan tayang di bioskop tanggal di 30 Desember 2015. 30 Desember, oh! Penutup tahun banget ya? Yes, penutup tahun. Oke. Jadi istrinya berarti konfliknya seputar rumah tangga? Sebenarnya cerita dari dia kecil sampai dia nikah sama istrinya. Nggak ngisi soundtracknya atau apa lagu-lagu di dalamnya? Nggak, soundtracknya yang ngisi The Overtunes. Oh, The Overtunes. Mm-mm. Kamu nggak diminta atau kamu, gue isi dong satu lagu atau apa? Kayaknya udah ada... Part-partnya. Iya, nggak, bukan, udah ada perjanjian antara perusahaan rekaman dengan perusahaan filmnya. Oh, dengan production house-nya. Production house-nya. Oh, iya. Desta, kamu nanya apa gitu? Tanya apa kayak gitu? Enggak, saya lagi konsen ke itu tadi. Apa? Anak-anak itu, anak-anak kampus. Oh, itu. Iya. Tumben banget, hari ini kok cantik-cantik banget ya yang datang ya? Karena tamunya juga cantik. Iya, oh, tamunya cantik, tapi cowoknya... Hostnya soalnya juga cantik. Dulu. Sekarang udah enggak. Kalau albumnya, yang membedakan album baru yang lagi digarap apa nih? Ada hal-hal yang baru dari Lala Karmela? Iya, jadi di album ini emang hampir semua lagunya bahasa Indonesia. Duh, semua lagunya bahasa Indonesia. Emang waktu itu bahasa Inggris? Soalnya kan emang Lalanya kan keturunan Filipina ya? Iya. Yeah. Orang tua ya? Mama. Mama. Mm-mm. Pernah kepikiran buat pakai bahasa Tagalog? Enggak sih, soalnya gak bisa ngomong Tagalog juga. Gak bisa? Lu kok bisa begitu? Mama bisa tapi? Kontilang, ini derecho magsalita, pero marunong naman Tagalog. Oh, kontilang. Tuh bisa. Oh, lo tau. Bisa juga. Oh, lo. Tapi lu bisa bahasa Tagalog? Itu lo lancar banget Tagalognya tuh. Itu bisa. Tuh, lancar banget. Ya, saya bisa sedikit-sedikit. Kok panjang banget tadi? Ngarang nih. Tapi bisa beneran bahasa Tagalog ya? Dikit lah, dikit. Karena kan sempat buat album di Filipina, jadi sempat yang harus Mama di rumah sama papa pakai bahasa Tagalog kalau ngobrol? Papa nggak bisa bahasa Tagalog. Papa bukan orang Filipina? Bukan, papa orang Jawa. Oh, Jawa, oh. Jawa, Filip. Kalau Vincent, oh, bapaknya Ternate, ibunya Subang. Iya kan? Yeah. Nama bapaknya, mau tahu? Bapaknya namanya Yan Rompis. Nama ibunya Hariati. Hariati ini dulu namanya Hustina. Karena dia sakit-sakitan, diganti nama Hariati. Jadi akhirnya sekarang nggak seru. Lo mau sensus penduduk apa bagaimana sih? Ini masyarakat pengen tahu, Vincent. Enggak, udah. Ini gerakan massa, suara massa. Mak gue di rumah kalau nonton, nama gue disebut mulu. Di album ini selain produser ada Widi dari Malik, ada keterlibatan seniman-seniman lain kah di album ini? Musisi. Featuring siapa? So far sih, aku kerjasamanya sama Widi sih. Mm-hmm. Widi aja, mungkin Widi juga melibatkan beberapa teman dia atau tim dia dari Organik. Okay. Gitu. Tapi fokus aku adalah dengan Widi. Full satu album, lagu-lagu ciptaan kamu semua? Iya, ciptaan aku sama Widi sih. Oke, ini diajak gak sih Felix? Felix? Gak diajak Felix kan? Lu gak diajak ya? Kan dia cuma buat ngiringin doang. Tunggu, tadi. Tunggu, gue telepon ya, Lex. Ngiringin Lala. Malah sama gue, cuy. Apa? Gitu. Ngiringin Lala. Lala tinggi winky. Felix keterlibatannya cuma hanya mengiringin Lala aja ya? Oh, ngiringin aja ya? Udah gitu doang. Dia cuma pengen nanya itu aja. Iya, bener. Lah, nanti abis ini, setelah segmen ini, kita akan bermain bersama kamu, oke? Okay? Asik. Yes? Yay. Di Tonight Show lah. Okay. Jangan mana-mana, tetap di Tonight Show. Ini ya, skrotter atau rasa kompol ya? Bukan? Bukan. Jangan coba dulu.